jumpa lagi bersama gua DY Gembel. Ya. Terima kasih buat subscriber gua, terima kasih buat Brobel Indonesia, terima kasih kalian selalu stay tune dan selalu menanti-nanti video dari gua. Ya, terima kasih semuanya karena kalian. Nah, video di YouTube gua bisa berkembang dengan cepat ya. Ya walaupun gua masih kalah sama yang lain ya. Oke. Oke. Semoga kalian semua yang nonton video ini akan mendapatkan rezeki yang banyak dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Dilarang mengopi, dilarang minum kopi buat kalian yang masih remaja di bawah 18 tahun ya. Karena kopi ini mengandung kafein, jadi tidak bagus buat kesehatan ya. Oke. Oke, di video kali ini gue akan berbicara mengenai ikan cupang. Nah, tentunya ikan cupang ya, karena channel YouTube gue ini channel YouTube ikan cupang ya. Oke, ya, jadi buat kalian yang sudah pintar, yang sudah jago, yang sudah ahli, yang sudah master, ya cukup melihat saja seperti ini ya. Ya, karena apa? Karena video ini dibuat buat gua buat itu buat para pemula ya, buat para pemula, para remaja yang gemar ikan cupang, yang siapa tahu di kemudian hari bisa berternak ikan cupang dan bisa menjadi juragan ikan cupang Indonesia ya. Oke, gitu, begitu tujuannya, nggak ada tujuan lain ya. Ya, jadi gini, gua akan memberitahu kepada kalian pemula, buat kalian yang baru-baru ikan cupang. Ya, banyak pertanyaan, bang, gue mau belajar ikan cupang, gue mau cari rezeki di ikan cupang, bagaimana sih caranya, ikan cupang apa yang cocok buat para pemula? Ya, jadi gini ya, kalau kita ingin berternak ikan cupang, kalau kita ingin maju, ingin sukses di ikan cupang, ya, buat awal, buat para pemula, ya lebih baik kalian mencari ikan cupang jenis plakat, ya, jenis plakat. Nah, karena apa? Karena jenis plakat ini begitu gampang untuk diternak ya, untuk dirawat, karena ikan cupang plakat ini tidak perlu susah ya. Karena untuk ikan cupang kayak jenis half moon seret itu begitu sulit ya. Kalau kalian nggak bisa mengerti main air, ikan akan kuncup. Nah, sama di plakat juga sebenarnya sama, tapi plakat ini lebih mudah ya. Dia itu lebih nggak begitu manja, dia itu lebih kebal dibanding half moon atau serit ya, lebih gampang lah gitu ya, tidak manja gitu ya, ikannya itu kebal terhadap cuaca, juga bisa kebal terhadap air, juga kebal, tidak seperti ikan half moon dan kontail yang gampang kena cuaca dingin kuncup, kena air jelek kuncup, kena tainya kebanyakan kuncup gitu ya, airnya kotor, apa namanya, makanannya kotor kuncup ya, rusak gitu ya. Nah, tapi saya sarankan kalian harus mencoba yang gampang dijual, yang gampang dilihat, enak dilihat, indah dipandang, sehingga dijual pun laku gitu, cepet ya. Iya ya, jangan asal ngebreed, jangan asal cetak ikan asal-asalan, ntar bisa nyetaknya jualnya susah. Nah, kalau lu cetak, gua saranin, nah ini dia, cetak Fancy Candy ya. Kenapa gua sebut Fancy Candy ya? Ikan ini dulu adalah namanya Fancy AOC ya, any other color ya, jadi warna lain dari layaknya ikan fancy. Karena apa warna lain ya, di Fancy AOC ini itu banyak warnanya, lebih dari 5 warna ya, tapi sekarang ini orang-orang banyak menyebutnya dengan sebutan candy ya, candy, tapi sisik badannya fancy ya. Banyak orang mengatakan candy, ada juga mengatakan Nemo Candy, atau banyak yang menyebut yang multicolor. Tapi kalau gue pribadi, gue menyebutnya Fancy Candy atau Fancy Multicolor. Karena apa? Karena ini sisiknya sisik fancy ya, putih, putih seperti ngedragon tapi nggak ngapur ya. Sisik fancy ya, putih mengkilap atau hijau toska mengkilap, dan banyak pecak-pecak warna lain ya, yang biasa disebut multicolor. Tapi kalau kalian ingin nyebut, kalau menurut gua sebut aja Fancy Candy, atau bisa juga disebut candy gitu ya. Ya, kenapa disebut candy ya? Kalian tahu candy adalah nama permen ya, warna-warni. Candy itu warna-warni ya. Sama aja itu di ikan fancy ini,
karena banyak warna-warninya makanya disebut candy, karena sisiknya, sisik badan sisik masih berbau-bau fancy, makanya gue menyebutnya fancy candy. Ya, untuk ikan jenis ini tuh paling gampang sekali dijual ya, lu tuh cukup posting fancy candy ya, langsung banyak yang nawar ya. Karena apa? Karena kita ngeliatnya juga sedep ya, kita ngeliat memandang juga enak gitu, kita ngeliat apalagi kalau formnya bagus, ikan indah banget, indah juga pakai enak ya gitu ya. Jadi buat kalian para pemula ikan cupang, pemula mau koleksi ikan cupang ya, langsung aja cari ikan seperti ini ya, banyak ya di Jatinegara, banyak di pasar ikan di Kartini, banyak ya di Derder, banyak di Instagram, wah banyak lagi ikan seperti ini yang kalian harus miliki ya. Nah, nanti sebenarnya banyak ikan lagi yang gampang banget dijual, gampang banget diminati orang, masih banyak ya. Tapi ya di video yang kali ini gue akan menyebutnya dulu ikan fancy candy ini ya, yang gampang orang itu ingin memiliki ya. Jadi jangan asal sembarangan miara ikan, jangan asal sembarangan ternak ikan ya. Lu ternak ikan jelek, lu ternak sampai ribuan yang ntar ngejualnya susah, ntar pada WA gue, abang ngejualnya gimana caranya, jangan. Makanya lu ternak ikan ini fancy candy ya. Ikan yang gue punya ini adalah ikan sebenarnya ini ikan Nemo sama Nemo ya. Ikan Nemo sama Emerald ya. Nemo sama Emerald jadinya seperti ini, jadinya fancy candy gitu ya. Fancy aos ya, warna-warni ya. Tapi justru enak ya. Kalian kalau beternak ikan ini, kalian jangan kaget nanti anaknya itu, anak-anak 1-12 tahun itu jelek. Masih putih aja gitu, putih biasa. Si dasinya, siripnya, anal, dorsal, ekor masih jelek. Tapi nanti di usia 2 bulan dia akan berwarna. Nah, di situ akan indahnya mutasinya gitu ya. Jadi kalian jangan lupa kalau mau beli ikan cupang, cari yang lagi gampang dijual, yang enak dijual, yang enak dipandang, enak ditatap, enak dilihat gitu ya. Jadi jangan lupa tetap ya, ini fancy candy ya. Anak yang ada di video gue ini itu adalah anakan gue, itu sebenarnya banyak ya, cuman waktu masih kecil-kecil tuh gua itu pernah sakit 14 hari, jadi anak-anak itu banyak yang mati, dan ini yang tersisa gua rawat, dan ini rencana buat indukan gua, karena gua lihat kok enak dipandang gitu ya, enak. Ini umurnya itu baru 2 bulan setengah ya, 2 bulan setengah aja begini, gimana lu ketapangin yang pekat ya, warna-warni pada ngeblok gitu ya. Tetap dikasih makan yang rutin ya, kutu air, jentik nyamuk, air juga dirawat ya, air 3 hari sekali ganti, air ketapang boleh ya, air garam juga boleh ya, pokoknya air-air yang enak buat ikan cupang gitu. Oke, mungkin cuma sampai situ video dari gua. Semoga video ini sangat bermanfaat buat lo, semoga video ini menjadi inspirasi buat lo untuk menuju ke depan mencari rezeki yang banyak. Oke, salam cupang Indonesia. Di wagen bel, rambut gembel bel, rambut gembel bel, rambut gembel, bajunya gembel, orangnya gembel, nyari kutir, kerjanya nyari kutir, buat cupang, buat ikan cupang, nyari kutir, kerjanya nyari kutir, di wai gembel. Dan kalian harus tahu, gue di wai gembel.
Tapi apa yang kau rasakan? Kau benci diriku semua. Kau caci diriku semua. Kau hina diriku semua. Hater-hater bodo amat. Hater-hater mau gue pikirin. Hater-hater bodo amat. Fuck you, fuck you, fuck you hater. Diriwai gembel selalu di depan. Gembel-gembel ikannya sultan. Diriwai gembel selalu di depan. Gembel-gembel ikannya sultan.